kondisinya seperti ini teman-teman. Ini naik terus sampai atas tuh masih banyak ya. Oh, ini bekas longsor teman-teman, bekas ada longsor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Zenergia Channel. Oke, di video kali ini saya berada di Sungai Modal ya teman-teman, bareng keluarga. Jadi mau mereview tentang Sungai Modal. Sebelum lanjut ke videonya, tak ingat lagi jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar saya semakin semangat bikin video-video terbaru dari Zenergia Channel. Tiketnya berapa ya per orang, Mbak? 10.000. 10.000 per orang. Oh iya. Oh. Karena masih yang dewasa. Oh, bagi dewasa 10.000. Anak-anak 2.000. Oh iya. Nah, ini kondisi di depan Sungai Modal ya teman-teman. Ada banyak jembatan. Ini ada jembatannya seperti ini. Nah, ini sudah sampai di kawasan Sungai Modal yang ada kolam utama. Nanti juga di atas tuh banyak kolam-kolam ya, kita naik ke atas. Nah, ini seperti ini. Ini kolam utamanya yang paling bawah. Di atas sana masih ada banyak kolam lagi ya teman-teman. Kita naik ke atas. Ini mana Pak Pantas, Pak? Posisi masih libur Lebaran ya teman-teman. Jadi suasananya masih ramai sekali ya teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini kondisinya Sungai Modal seperti ini. Dulu saya juga pernah buat video di Sungai Modal. Man, ini video terbarunya ya. Kondisi suasana Lebaran ramai ya seperti ini teman-teman. Jadi sudah banyak yang baru. Ini di depan ini ada jembatan cinta. Kayaknya baru ini. Nah, ini ada jembatan cinta. Nah, tampak dari atas ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau ke sini itu yang paling capek itu naik tangganya teman-teman. Karena tangganya tinggi banget. Menyusuri sungai, tapi sungainya modelnya seperti air terjun ya teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini teman-teman. Ini naik terus sampai atas tuh masih banyak ya. Oh, ini bekas longsor teman-teman. Bekas ada longsor. Ini nggak tahu anak-anak mau mandi di mana. Kita coba. Wah, ngos-ngosan teman-teman. Naik terus. Wah, anak-anak nggak ada capeknya ini. Mau mandi di mana, Dek? Mau mandi di mana?
Udah jangan naik ke atas lagi. Mandi di bawah saya sama aja. Oh, di situ. Mandi di bawah aja, Kak. Buka aja. Halo, Irja. Seneng, Ja? Irja. Irja, jangan kayak gitu, Irja. Nah, ini kondisi kalau tempat mandi air apa khusus yang anak-anak ya teman-teman, nyari tinggal nyari yang agak dangkal. Kalau yang di bawah tadi itu khusus dewasa, kita nyari yang di atas, nyari yang dangkal buat anak-anak. Dan seperti ini teman-teman ya, kondisinya di kawasan ekowisata Sungai Modal. Nyeneng ke anak lur. Wisata murah meriah. Cuman harganya naik ini pas lebaran, biasanya 4.000 ya hari biasa ya. Biasa. Sekarang per orang 10.000 ya. Anak-anak 2.000. Biasanya dulu itu kalau hari biasa, enggak lebaran itu 4.000. Mungkin naik ya karena lebaran ya. Wisata ini terletak di daerah Kulon Progo ya teman-teman. Nanti bisa dicek di Google Map, ekowisata Sungai Modal. Kulon. Videonya tak akhiri sampai di sini saja ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Video review Sungai Modal. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Genirja Channel.